Komen ya, komen. Mantap, luar biasa, Om Dias. Bergabung. Hebat, oi. Sampai di Jogja. Jogja ketemu teman-teman. Sip. Oke, Om. Komen aja, komen. Selamat datang ya. Selamat datang, Yo. Baik, kita ini sih lagi ngeliput dulu. Ayo komen, komen. Kita disambut sama Jakarta, kita lah. Jogja Next Owner. Jogja. Mantap. Makasih, Om ya. Ayo, Om. Selamat datang untuk teman-teman Jakarta Next Owner di Jogja. Dan mohon maaf kalau sambutan kita kurang berkenan. Pokoknya, guyup. We are brothers. Mantap. Komen, komen dulu, komen. Aku mau gimana, komennya nggak bisa, Om. Kita anak Jogja, malu-malu kucing juga, Om. Ini mbak-mbaknya? Ya. El Zimo ini, Pak. Ini El Zimo? Ya, El Zimo. Lady Zimo. Silakan, silakan. Sikir sama ditanya, Pak. Ya. Terima kasih sambutannya, ya. Ya, sama-sama, Pak. Ya. Gini dong, gini. Nah, mantap. Ada komen, Om? Selamat datang untuk Zimo, apa? Jakarta Max Owner. Terima kasih, terima kasih. Monggo, Pak. Iya, iya. Bawain sama Mas Markus. Itu yang menerimanya. Iya, Pak Pak. Diaduk dulu cara anunya. Ini apa namanya, Pak? Soto apa? Soto Madura. Bukan soto Wang, tapi soto Madura. Dada-dada. Halo. Dada-dada dulu dong, dada. Dada ke sini.
Siapa Om? Siapa? Penuh ya? Om beri mana Mbak? Om mau mana Om? Nanti di jalan Om ya. Gue kalau ngelanjut pajar, kalau saya intinya udah habis. Iya lah. Hei Om, sini dulu. Oke kita lanjut. Kemana Om? Kemana ya? Mangga Besar Om. Siap, pada diri jalan ya. Markus, komen dulu dong, belum pernah komen loh. Komen dulu. Hai. Komen apa ya? Sri datang ke Jogja. Sri datang ke Jogja, ini istimewa pokoknya Jogja ya. Oke, iya. Hati jalan. Siap. Ini kayaknya di sana sepanjang ini cangkimen kejualan koran. Iya. Dari Jimo, terima kasih banyak atas jamuannya. Terima kasih kembali kita terima. Enkan, Om, bulan depan Jakarta deh. Sip, mantap.
Mantap. Sebelahnya juga. Tuh. Wih. GA berapa ya? GA berapa? Garuda kami om. Ya, terus mobilnya? Motornya? Nyewa, nyewa, disana nyewa. Oh, iya, iya. Disana nyewa. Ini loh, bro. Kan rute Mampang Monas. Tak kirain pakai Corona, bro. Mantap. Tadinya saya nggak mau nyusul ke sini kan. Terus itu dibor. Kasih tau betul. Walah, ya wes, aku nyusul. Berarti berkah. Ya, timbang saya pulang nggak ada kerjaan kan. Saya nunggu ini aja, jam. Kan mau nonton bola saya. Oh, siap. Malu saya nonton di Python tuh, nonton bola. Python? Ya. Oh, BLTU itu? Iya. Nonton? Nggak, di itu. Di Utama Raya. Oh, di utamanya. Oh iya. Keren, kalau butuh mau kesana itu om, saya telepon. Kalau banyak orang misalnya murah kok kesana kok. Yang jelas gini, kalau kita mau touring ke timur pasti berhentinya di situ. Nanti itu saya yang satu rumah kayak gini kan dua kamar tuh bisa diisi 4 atau 6 orang lah tinggal tambah itu kan. Ya kan? Semua kalau masih satu pek. Iya mak, udah pernah saya waktu yang pertama itu berdua situ berlima. Gimana nggak murah? Iya. Mantap, yang penting tuh parkirnya luas, itu yang penting. Hablas wes. Itu belum belakang yang jadi. Iya, itu kemarin di situ bareng anak pas di Jogja ada AOG itu. Bus motor besar. Di situ parkirnya bareng anak Versys GS 1000 sama Harley. Wah, lebar banget ternyata di dalam. Lebar di bawah. Iya. Udah recommended. Jos itu memang. Kalau liburan di sana itu parkirnya halaman yang parkirnya seluas di gaban itu, kalau bus datang liburan sempit jadinya. Iya penuh. Ini memang tengah-tengah itu antara sini sama Bali tengah-tengah sama raya itu. Perjalanan 10 jam. Iya. Tambah lagi ke sana itu 10 jam. Pinter dia nyari lokasi. Iya. Luar biasa. Arab itu yang punya? Arab. Arab. Manajernya Arab juga ponakannya ini. Kayaknya udah semua nih om. Udah ya? Udah om. Jaki, hati-hati di jalan ya. Nah, lanjut lagi kayaknya. Nah, biar masuk direkam aja. Biar masuk direkaman. Amin.
Thank you.
biasa. Mantap. Apa lagi kopi coba pinjahe? Tinggal lurus kan om? Tinggal lurus kan? Ini tinggal lurus, udah enak lurus, yuk. Sip, oke.